Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Suatu pagi, Mombi bangun tidur dengan semangat. Hari ini Mombi bersekolah. Ia senang sekali karena bisa bertemu dengan teman-temannya. Di sekolah, Mombi dan teman-temannya membuka bekal masing-masing untuk makan bersama. Kemarin, Ibu Luna meminta mereka semua membawa bekal berisi nasi, sayur, dan lauk pauk. Tapi, Beno tidak mau makan bekal yang dibawa. Malah, wajahnya terlihat murung. Ibu Luna segera menghampiri dan bertanya kepada Beno. Oh, rupanya bekal Beno ada wortelnya. Tapi Beno tidak suka wortel. Beno tidak mau memakannya. Ibu Luna pun mengusulkan, bagaimana kalau bekal milik Beno ditukar dengan bekal milik Ibu Luna? Beno mau tukar bekal dengan Ibu Luna. Lalu Beno segera melahap puding yang dibawa Ibu Luna. Rasanya lezat. Tapi tiba-tiba Ibu Luna berkata bahwa itu adalah puding wortel. Wah, ternyata wortel itu rasanya enak. Sejak itu Beno jadi suka makan wortel. Sahabat Mombi, wortel itu baik untuk kesehatan, terutama untuk mata kita. Maka itu, yuk kita rajin makan wortel. Sampai bertemu di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!